Hai semua, assalamualaikum, bertemu kita dengan channel Zemir. Jadi ya, video kali ni yang kau tengok masih lagi baju yang sama sebab aku shoot dua konten dalam satu masa sebab aku nak nyimatkan masa. So minggu ini aku akan buat macam mana yang aku minta kan. Jadi apa yang akan berlaku ialah aku akan buat tour bilik aku sikit sebab hangpa minta sangat daripada dulu lagi ya. Dulu dia tu memang dulu lah, lama gila. Hari ni aku rasa sesuai lah aku kan, aku nak tunjuk. Tapi setup ni pun bukan setup yang complete is sebenarnya. Setup ni pun masih lagi dalam apa je. Setup ni bukan setup yang tetap. Aku just boleh lah tunjuk je kan, tunjuk. Sebab nanti mungkin boleh jadi kenangan dekat aku. Sebab yelah, benda ni dah, nanti dia akan bertukar. Tapi agak lambat lagi lah. Okay, lah ni aku akan tunjuk setup aku, gaming setup aku dengan plus tempat aku untuk buat kerja. Assignment lah, assignment aku sebab aku lost this tadi. So aku kena pakai laptop aku untuk buat kerja. Sebab laptop aku ada kerja aku untuk ni. So aku tak boleh nak tukar device. Then aku boleh main game lah macam sama. Mempersembahkan. Aku tak ada cinematic video. Tak ada cinematic video kali ni. Memang tak ada cinematic. So kita mulakan dengan katil. Kita ada katil. Aku dah tukar kepada katil bujang. Sebab itu dah katil queen. So aku nak jimat ke ruang. Sorry kalau kabel bawah tu bersepa, aku minta maaf. Dan sorry, oh aku agak messy tu. Katil bujang dekat sini. Ada bantal-bantal lagi aku tak ni. Ni apa benda dah? Ni barang giveaway. Aku tak set dari buku still shoot macam ni aku buat still shoot ni, tapi video ni minggu lepas keluar kan. So ni bantal. Actually ni bantal YouTube aku custom, tapi bantal YouTube ni custom tak seperti apa yang aku nak. Aku buat ni untuk dia gambaran macam ni, tapi dia pipri macam ni. Haza. Wei. So kat sini yang pasal tengok dalam video kan. Dalam video aku selalu nampak almari ni. So ni almari wardrobe macam basically memang betul dah. Kat atas tu aku tak mau tunjuk sebab kat atas tu semua barang-barang kotak-kotak barang game aku. Apa-apa je lah macam keyboard, laptop, barang-barang komputer aku dulu. So ni coming. Dan dekat bahagian sini kita ada. Ni ada dua tripod aku tak kat sini. So ni ada SD card. SSD Logi bagi, aku tak dah pasang lagi. Sorry SSD Logi kalau tengok video ni. Lepas tu kita ada kotak box. Kita ada, aku ada whiteboard. Aku dah tu whiteboard kat situ. Kalau aku nak buat kerja ke apa, aku nak buat list ke apa macam itu, aku nak buat review. So aku dah pakai apa ni whiteboard tu. So ni ada aku star mask to the back earphone. Dan dekat bahagian bawah ni macam saya lelaki punya apa yang lelaki perlukan lah kat situ. Tapi aku basically, aku bukan orang yang macam macam sangat, aku simple punya orang punya style. Adalah sikit situ ni kau aku bagi yang ni aku pakai. Dan ni topi, ni adalah topi yang aku pakai. Alah tak, aku nak cuci lah topi ni. Ni topi dua ni je aku pakai untuk main. Sebab aku bukan seorang yang pakai topi sebenarnya. Aku tak berminat pakai topi. Sebabnya aku pakai topi tu orang tahu kan. Sebab aku botak tu sekejap. Ni pun dah tumbuh sikit. Dah tumbuh pula. Video ke ni memang pendekatan yang amat dekat kepada anda. Dan oh kat sini kita ada botol. Ni botol ni aku agak besar botol ni. Besar. Tak ambil anda. Okay. Ni botol ni kalau aku tengah stream ke aku nak, aku lepas aku berjogging ke workout ke, aku boleh pakai ni dulu. Beli minum tu dulu. Dan kat sini segala mak neneknya, lakinya wardrobe. Itulah baju-baju aku. Dah tak ada apa yang menarik situ. Kita biarkan di situ. Jadi apa mesti apa nak tengok setup aku kan. Bukan nak tengok aku punya wardrobe jedoh. Apa tak tengok tu. Okay. Jadi kita mulakan. So ini kita mulakan dengan kursi. Yang hijau tu aku terangkan saya sebab apa dekat situ, okey. Apa tunggu sat. Memang dia nampak serabut sikit kuita saya sebab apa dia macam tu. So apa tunggu sat. Okey, kita mulakan dengan kursi. Ni kursi yang aku pernah unboxing. So okey, ni aku letak link kat description nanti. Kursi ni kalau nak usah murah-murah aje, tak sampai 300 pun. Kursi bajet. Dan kita teruskan dengan barang seterusnya. So ni lah setup aku basically. Nampak macam serabut sikit kan. So aku dah kemas ni. Ni antaranya. Ni lah macam ni lah setup aku hari. Kita mulakan dengan sini. Terbang tepi ni. Ni untuk pencil aku. Pencil box sebab kalau online kan. So kalau online nak kena sentiasa standby ni. Ni colour sebab aku waktu aku dapat komik. So aku perlukan warna. Dah tak penting kan. Kita ada tisu, kita ada pewangi, pewangi bilik. Casing yang aku tak pakai dah, aku dah pakai casing ni lah. Next kita ada ni dompet aku. Ni remote aircon. Aircon nak sejuk aku buka. Aircon ni bahan aku bagi giveaway. Earphone aku, ni spek mata aku. Ni second spek mata kalau aku nak tengok
apa retas maksudnya yang bukan tengok kat screen. Spek mata yang aku pakai lo ni memang untuk tengok screen sebab dia ada protection. So berapa ada ungu-ungu tu kan. So kat situ ada protection sikit lah. Macam memang dia hal untuk screen. Seterusnya kita ada di sini. Kita ada tu punya pen drive dengan card reader. Sini kita ada lip balm. Sebab mulut aku kering ke belakang aku kena pakai lip balm tu. Okay, lepas tu kita ada ubat. Sini rosdong. I'm a rosdong guy. So ni ada lampu. Lepas tu ni kita ada tada, saya punya bag. Yang anda akan dapat nanti ni mouse apa apa SS Technology bagi aku Techware ESO Plus. So thank you SS Technology. Okay, seterusnya aku tak pakai PC guys. Untuk pengetahuan abang, aku tak pakai PC. Berapa yang tanya masa stream kan? Macam masa stream kan, apa suruh tanya abang, abang stream pakai spek PC. Ya, tanya spek PC abang apa kan. So aku tak pakai PC, aku pakai 100% laptop. Dan kalau apa tu laptop aku, laptop apa ni dia laptop aku tu. Laptop aku laptop Tough Gaming. Keyboard ni kita pernah review, so korang tengok link dekat description aku letak. Ni pun link dekat description aku dah letak got. Dan ini pun aku letak dekat link description kalau apa nak tengok situ kan. Kalau apa yang nak beli, kalau tak mahu menang giveaway aku tak ada masalah. Dan kat sini kita ada headset. Headset ni pun dah pernah aku dah review. So link kat description kalau apa nak tengok show ni. Dan ni stand Funtech je. Ni orang bagi aku. Okay, satunya aku minta maaf sebab kat sini agak persepah sikit. Tapi aku suka Tough Gaming sebab bahagian sini memang tak ada langsung ruang untuk port USB port. So semua kat sini. So yang akan semua hanya belah sini saja. So that's why aku suka. Dan kalau apa tanya sebab apa aku tak indikan yang ni main, sebabkan dia punya semua kabel-kabel dia belah situ. So kalau aku tak laptop aku belah sini, nanti dia kan tengah-tengah tu dia akan jadi serabut. Lagi pening. Kalau macam ni sebelah saja. Pada dia jatuh bos. Okay, kita go to the next. Kat bawah ni, bawah ni adalah bantai. Ni massage yang bantai. So jadi kalau kata aku tak mau pakai massage tu pinggang aku, aku boleh just buang. Sebab kalau pakai ni aku just duduk macam ni je. Kalau aku tengok live stream pun semua macam ni je. Aku tak pakai. Aku pakai bila aku rasa lenguh badan, baru aku pakai. Dan dekat bawah ni ada otanya aku buat assignment. Okay, lepas tu kita pergi ke sini. So kita pergi ke sini, ada papan ni aku tak tahu. Aku tak sebab aku letak sebab sejuk ke semen ni. So aku tambah lagi tempat alas kaki. Dan ya guys, saya pakai slipper ini kepada anda semua Aziz, penonton Aziz Bish yang tak tahu Aziz Bish nak pakai ni masa stream. Apa tak tahu, sejuk tau dekat sini sebab aku kuat aircon. Dan last but not least, stand ni, stand mic ni. Ya Allah, aku tak pakai stand mic ni. Aku pakai sebab mic aku yang tu rosak. So aku kena cari kabel SLR dulu baru boleh aku stream nanti. Bila aku ada PC nanti sedap sikit lah. Kalau aku pakai ni nampak lah stylus sikit kan. Sebab ni pakai laptop macam tak rasa function sangat aku nak pakai ni. Sebab headset aku pun dah okey kat situ. Okay, jadi aku nak tahu apa function ikan hijau dekat tepi ni kan. So apa dekat situ? Basically aku just DIY green screen untuk live stream aku. Aku tak beli specific green screen lagi sebab ruang bilik aku kecil tau. So aku dah tahu size dia berapa. Better aku pakai yang ni je DIY sebab aku sebenarnya tingkap. So aku beli kapik kat situ. Okay, ini kira tutorial daripada orang semua yang baru nak start stream. Aku bagi yang pun idea sikit lah kan. Kalau siapa yang macam aku punya bilik ni, apa yang berlaku adalah aku just tarik, aku amang kat tripod aku. So tripod aku ni memang multi function, memang kau-kau. Aku buka habis ni, buka macam tu dah jadi lah. Sangat easy kan. So bila ramai daripada bila orang tengok di sini, macam ni lah keadaan aku stream hari-hari lah. Simple je setup aku, tak ada setup aku yang gempak-gempak pun. Untuk buat masalah, okay lah, not bad lah, agak besar juga. Oh, satu lagi aku lupa nak beritahu. Aku ada webcam kat situ. Aku tak pakai webcam ni sebab aku rasa tak penting aku buat masalah lah. Tapi nanti soon aku akan pakai lah, aku akan buat dua kamera punya angle macam itu aku buat scene. Okay, so bila stream, ampun kena nampak aku macam ni lah. Tu template aku letak bawah tu. Nampak dia dah hilang dah hijau kat situ. Terima kasih tengok video aku sampai habis. So, itulah setup aku nak tunjuk apa kali ni. Tipe setup yang apa boleh buat kalau sama user laptop juga macam aku. Terima kasih tengok video ni. Jangan lupa tu like, share, komen dan subscribe. Terima kasih tengok konten sampai habis. Dan layan konten-konten daripada channel aku. Kita akan jumpa apa di next video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.